Hari dengan melakukan PTT dan dorso kranial. Sio, kalau dorso kranial mesti deh dorsonya yang benar, ini udah benar. Ke atas deh, ke atas, ke bawah. Dokter sih yang urut. Aku pengen ngeden. Enggak usah. Nih, ibu ngapain sih ngeden ngeden? Pulang ngeden. Enggak usah punya agak mau lahiran di sini, Mak. Bisa dengar. Mana boleh nih PTT kenceng-kenceng kayak begini. Ini ada yang keluarin. Bisa ini bisa. Sing. Ini piring ari-ari. Tinggal ceng. Ibu udah lah ya, udah lahir ya Bu hari-harinya. Alhamdulillah. Terus, mau ngecek. Pusing gak Bu? Bu pusing gak? Masa 15 detik. Baik, udah. Terus habis itu, ngecek dulu kapan placenta. Cek kalau kapan placenta. Pakai kasa? Iya, saya pakai kasa. Lucu gini tuh, punya nih. Placenta lengkap. Placenta lengkap, terus. Tiba-tiba ada sendiri aja. Langsung masukin ke Fandi. Terus habis itu, Bu, saya periksa dulu ya. Lukasang, oh my god, kayaknya sih. 3, 6, 9, 12. Tidak ada laserasi. Sini mau nyoba, harus sini nyoba sekarang. Kok 12 sih? 3, 6, 9, 12. Iya. Searah, itu 3, 6, 9, 12. Tante suami gini. Aslinya mah gak gitu kok. Aslinya kan cuma bawah doang. Soalnya jarang banget ya robek atas kan. Bu, udah ya, adanya udah lahir, gak ada robekan ya Bu ya. Sekarang saya mau bersihin ibunya dulu ya. Bersihin ibu, bersihin alat, salah. Ih, apaan? Cek kandung kemih, cek perdarahan. Oh iya, iya, lupa banget gak sih? Dari atas dulu, aku pengen pipis. Di tempat. Aku pengen pipis. Nih, pipis weh. Ini kandung kemih. Dia tuh kode kayak gitu. Telat, udah ingat. Iya, ini kan mau kandung kemih. Nah, kalau dia kandung kemihnya penuh, berarti gue harus ngapain? Kata-kata. Pakai yang ini, yang ini tuh ya. Ini gini dimasukin. Terus dikeluarin bukan gitu, gini. Iya. Oh. Ih, sakit gak sih? Sakit gak sih? Di banjai mah